banget. Mungkin karena di rooftop juga. Banget. Dingin banget. Ini kedalamannya sepinggang aku. Kolam renang. Lebih hangat sih. Ayo, bisa langsung ke bawah. Ya enggak sih, buat terus kalau capek kita bisa nginep di hotel sih. Ya, body semua. BTW ini dingin banget. Mungkin karena di rooftop juga. Terus ini kolam renangnya tuh enggak terlalu dalam, tapi juga enggak terlalu dangkal. Jadi enak nih di sini. Nah, misalkan kalau kita berenangnya siang-siang jam 12-an kan panas, kita bisa ngantri di sini sambil berenang. Kalau mamanya ya guys, aduh mamak emang anak sih ya. Main sun ini bakal bagus banget sih, karena nanti bakal kayak ada lampu-lampu gitu, terus juga bakal apa namanya, bakal kiri kanan nih kayak ini segelas ya, udah kelihatan sih kayak daun-daunan ini, kayak daun-daunan ya, ini gambar-gambar tumbuhan. Nanti kayaknya nih kalau udah jadi bakal bagus banget sih. Nanti ini berkatnya kayak kecil. Ini guys, ini banget sih. Ini kayak muterin si lokasinya gitu loh. Nah, jadi kan di Marco Polo Serpong ini kayak banyak banget bangunan-bangunan yang akan jadi nantinya ya. Ini kapal-kapal nih, ini bakal jadi nanti nih. Fix ini tempat kolam renang bakal bagus banget. Wah. Jadi di sini kita mau naik prosotan. Di sini ada dua prosotan, yang biru sama yang pink. Nih, ada tangganya. Ikut. Nah ini kolam balita, kedalamannya itu sepaha aku ya, cocok banget buat balita. Kalian kalau mau berenang, aku rekomendasiin untuk memakai baju renang ya. Kenapa? Karena baju renang tuh banyak banget ya manfaatnya ya. Pertama itu dia menyerap air, jadinya nggak terlalu apa, kalau pakai baju biasa kan berat ya, tapi kalau pakai baju renang tuh ya dia tuh enteng gitu loh. Jadi ketika kalian ke daratan nggak terlalu banyak air yang ikut ke baju kalian dan bikin kalian renangnya lebih luas. Dan kalau kita naik prosotan juga kan bajunya licin ya, jadi gampang lucu ya. Nah, ada bangau, ada kura-kura. Oh ya, kalau balita tingginya 30 cm, betul, jadi cocok banget. Ini buat anak kecil ini ya, rekomendasi banget ya. Iya, jadi udah di sini banyak apa namanya, banyak patung-patungnya, terus juga ada apa namanya, jamur-jamuran. Begitu nggak terlalu dalam, termasuk yang dangkal. Tapi kalau kalian ngajak anak kecil atau adik atau anak kalian, tetap harus diperhatikan ya, Putih. Iya, sama yang masih bayi ya. Ingat guys, serang-serang boleh, tapi keselamatan itu nomor satu. Dan jangan lupa juga protokol kesehatan itu juga nomor satu. Iya, protokol kesehatan guys, nomor satu. Di sini kan karena ini di rooftop, jadi banyak banget anak-anak. Betul. Di sini tuh apa ya, asri gitu loh. Karena apa? Karena banyak banget. Apa?
pohon-pohonan, pohon-pohonan, terus banyak tempat duduknya. Wah, enak banget sih. Aku juga mau jemput prosotannya. Tapi kita mau jemput dulu tuh. Ke kolam renang ini tuh. Kolam renang dewasa. Let's go. Motor ini pecah ya? Beneran enggak? Badan lucu banget guys, estetik. Nah ini kolam dewasanya. Terus ini biasanya ada yang terbuka nyala guys. Cuma pas kita kesini tuh lagi gak nyala. Jalan. Ih, sini ada. Nah ini. Pancuran air seger banget sampai kelundungan yang kau. Ini dalamnya 100 cm gitu. Jadi kalau mau bawa anak kecil ke sini tuh pasti harus dipegangin sama orang tuanya. Kenapa tuh? Tenggelamnya. Apalagi kalau ada air mancurnya ya, itu bagus banget. Banget karena di rooftop, karena ada angin-anginnya semriwing-semriwing dan bersih juga kolamnya. Jadi ya lumayan dalam. Kalau mau berenang-berenang di sini bisa. Di sini juga nyewain. Balik kamu. Di sini juga nyewain dan estetik ini guys, buat foto-foto di Instagram lucu deh. Oke, kita jalan-jalan lagi. Genggam tanganku. Satu lagi mana? Jatuh cinta. So guys, kalau kita tidur di sini kita langsung lihat awan. Kalau mau naik perosotan itu pakai ban ya guys, biar meluncurnya. Aduh guys. Halo guys. Ada burung bangau, ada kura-kura, ada petir duyung. Ada buaya darat. Ada kura-kura. Ada Krishna. Oh, Krishna. Aduh, gak bisa dirum nih guys. Kelihatan. Aduh,
makanya Mas balikin lah, udah yuk. Jadi gimana gerbek kolam renang kali ini? Seru banget kan? Seru dong. Udah gitu ini tuh kayak kolam renang kayak another level gitu loh, karena ada di rooftop. Jadi kalau kalian berenang di sini, kalian bisa melihat pemandangan Serpong dan sekitarnya. Anjay. Iya, terus ada pemandangannya jalan tol. Iya benar. Jadi enak banget. Berarti kalau sore gini tuh kayak nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Jadi dan pas adem. Banget. Pas banget. Semriwing. Cukup sekian gerbek kolam renang kali ini. Ditunggu ya gerbek kolam renang lainnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grebek-grebek. Yuhuu.